So dia nak Pak La give up. Pak Agus lah di Sumatera. Setiap malam dia akan melafazkan. Lepas tu dia akan call Datin pagi. Oh memang dia tak tidur, saya sudah nampak dia dalam air, dia memang tak tidur. Pak La memang akan keluar, cepat keluar. Betul, satu hari Pak La betul-betul keluar. Dia tak bagi orang tu tenteram. Bagi 1,000 orang tidur. Time Pak La tidur, dia melafazkan nama Pak La. Jadi orang tu tak boleh tidur. Dari jauh ada orang memanggil dia. Ini semua perkara betul ni, perkara benar. So, dia buatlah patung. Masa KJ pun tak setuju nak melepaskan, nak restu dengan pelepasan kuasa. Satu hari, rumah KJ, rumah keluarga KJ di Damansara, Datuk Rahmah lah, mak KJ. Bumur dihantar malam pukul 12. Bukan depan rumah lah, depan dia ada jalan simpan tiga. Dia bumur tu tidur malam sana. Tidur satu malam, ambil patung KJ, cakap dengan patung KJ, saya yang hantar bumur tu sana malam tu, saya tahu. All together 14 malam daripada bulan baru sampai bulan last. Bulan yang barulah.